Pedangdut seksi Julia Perez tiba-tiba mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari fans pria saat ia bernyanyi di atas panggung di sebuah pusat perbelanjaan di Bilangan Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Hal tersebut sontak membuat pelantun Aku Rapopo itu terkejut bukan kepalang. Bahkan ekspresi wajah Jupe semula gembira seketika durjana. Hal tersebut membuat sekerumunan penonton dibuat heboh. Kejadian itu tidak murni, perlakuan tidak menyenangkan melainkan sebuah canda gurau untuk menghibur para fansnya. Ya, Jupe tak benar-benar marah ternyata. Buktinya ia masih bisa melayani penuh dengan gembira saat sang lelaki itu meminta kaosnya ditandatangani oleh Jupe. Oh, tadi nyium gue lu ya? Mau nyium gue aja mau. Ini pesan utama yang ada nyium gue lo. Berasa barusan gue. Berasa apanya? Masa lagi, pedes. Arti fans buat aku adalah fans itu kayak keluarga. Tanpa mereka, Julia Perez tidak akan berkibar dan bisa selalu ada di jajaran top artis gitu loh. Jadi fans itu kan mereka nonton, suka gitu kan. Jadi mereka yang buat aku rating gitu. Jadi oleh karena itu, dengan adanya fans buat aku segalanya, kalau makanya kalau ada fans aku yang dimusuhin, aku bisa ada di garda depan. Jupe memang begitu menghargai penggemarnya. Yang tak kalah menarik, Jupe pun memberikan sebuah nama untuk calon bayi pada penggemarnya yang tengah hamil tua. Nama cowoknya siapa? Anaknya namanya siapa? Rencana. Kemudian aku namain nggak? Siapa? Mau nama Indonesia atau nama bule? Kerajaan. Nama bule coba. Kalau namanya itu Gesamaan ya. Maximilian. Artinya itu raja. Max itu kekuatan. Jadi dia akan menjadi anak yang memberikan kekuatan untuk keluarganya. Amin.